Widi, ini apa ini? Tunggu. Daging celeng. Daging celeng? Ya. Di tim? Ya. Kasih dog food, lalu? Dog food, kaldu sama daging celeng aja. Oh, kaldu sama daging celeng aja. Mas, ini kayaknya kelihatan banyak banget tuh makanan nih. Iya, ini buat yang apa? Ada yang satu biar berisi. Oh, biar berisi. Ya, satu kan agak. Tapi ini pakai kuah mah jadi ngembang ya? Iya, enggak biar dia minum. Dipegangi supaya kakinya enggak rusak, enggak turun. Oh, pastelnya, Om. Oh. Ini hitungan detik langsung bek-bek. Dia makan apa minum itu? Ini anjing sehat begini? Iya, kondisi anjing yang sehat dan bagus. Ya. Makan juga harus lahap dulu. Padahal ini rumah saya aja nggak pasang AC, Om. Iya, nggak usah makan anjing tuh. Ya, ini buat kau mendang-mending, ini pasti komen, Om. Rumah lu kagak ada listrik, Ben. Ada lah. Pakai lilin sama Petromax. Dalam film ini beli cilik. Bersama untuk seksi dunia anjing kita bersama Koko Irwanto. Kita ada di Foam Braxton. Rod. Ya. Kalau sebelumnya kita ngebahas tentang materi-materi anjingnya, kennel kecil yang menghasilkan anjing juara nasional 2023. Kali ini kita pengen lihat resep rahasianya nutrisi untuk anjing juara mereka. Ya. Gak tutup-tutup. Seperti apa? Gak pakai tutup-tutup. Ya. Terbuka bagi belajar. Nah, sama-sama belajar. Mau tahu makanannya apa aja? Widi, ini apa ini? Tunggu. Daging celeng. Daging celeng. Ya. Di tim. Ya. Kasih dog food. Lalu kaldu sama daging celeng aja. Oh, kaldu sama daging celeng aja. Cuma daging celeng itu kalau bisa usahakan jangan beli daging celeng yang dari rejekan, Om. Apa? Reject. Reject yang udah ada baunya gitu, jangan. Oh, jangan. Beli yang tetap masih kondisi segar. Udah itu mesti mateng loh kalau daging. Iya, mesti mateng. Celeng itu babi hutan. Gila, makannya babi hutan gimana enggak juara, coy? Weh. Tapi bagus, Om, babi hutan bagus ya? Harus ya. Enggak dikasih kuahnya ya? Ini udah kasih kuahnya. Dog foodnya berapa banyak ini? Apa banyak? Dog food ya? Ini sekitar 100 gram. Dikit banget? Ya. Coba anakan. Yang dewasa? Gini, kayak gini tuh dewasa tadi kan? Ya. Makannya sikit-sikit aja, Om. Ini 200 gram. Sehari nggak lewat 1 kilo lah makannya. Iyalah. Ini apa? Kasih obat apa itu? Nggak, ini buat yang... Obimin. Mau hamil. Oh, buat yang hamil. Obimin. Oh, iya. Buat ini... Penguat janin? Nggak, multivitamin tuh. Multivitamin. Iya. Ini apa ini? Apalagi ini? Komportan jadinya pada ini. Oh, kalsium. Kalsium. Kok komplit ya? Kalau kalsium semua apa sih? Yang show aja. Buat yang show. Om, tadi kan saya bilang di vlog sebelumnya, di sini bulu-bulunya bagus. Apa ya? Bulu-bulu. Bagus. Kenapa bisa bagus? Sampo-nya. Pentin. Nah, kenapa anjing bulu itu bisa... Hah? Anjing hitam itu sih itu kok udah kilat kan nampak berkilau. Iya. Selain dari makanan, perawatan harian, jangan lupa lap tiap pagi habis makan sebelum masuk kandang dilap. Sore gitu lagi ulang di sisi. Oh, itu apa itu? Oh, ini kalsium juga. Oh, kalsium juga beda merek. Ini kasih apa ini? Ini juga kalsium kan yang siapa ekor. Optimek. Furidem. Oh, iya, tapi enggak perlu Optimek. Iya, tapi udah botolnya doang. Oh, botolnya doang. Ini dagingnya daging celeng, Om? Iya, daging celeng. Mesti ngomong berapa kali sih sama lu, Ben? Enggak, soalnya di sini kan jarang. Di sini banyak daging celeng ya? Lumayan. Tinggal nembak kayaknya. Iya, enggak susah cari lah, gampang. Tinggal nembak bener, serius? Serius. Ih, padahal saya barusan cuma asal ngomong doang. Bener. Nggak, dia kasih nama lu aja, Ben. Jadi dia iya aja, tapi Ben. Di sini emang kebun sawit, Om. Lah ya ditembak lah, masa disumpit? Enggak, kirain diburu pakai anjing gitu kan, nangkepnya kan, pakai perangkap. Karena kalau bego, jangan keterlaluan tapi. Dipiara, Om, biar jadi duit. Bego. Itu kayaknya kelihatan banyak banget tuh makanannya. Iya, ini buat yang apa? Ada yang satu biar berisi. Oh, biar berisi. Ya, satu kan agak. Tapi ini pakai kuah mah jadi ngembang ya? Iya, enggak biar dia minum. Gila, ini nutrisi anjing juara. Kuncinya di apa? Daging celeng. Daging celeng. Kandang boleh kumuh, ya kan? Tapi, hasilin anjing juara. Makanya tuh. Kadang kenapa kami minder, ya karena kondisi kandang. Cuma kami kok masalah materi anjing untuk turunan pameran nggak minder lah. Nggak minder, ya bener ya. Pokoknya jangan remehkan ya, bukan kaleng-kaleng ya. Masalah perawatan, masalah pelatihan, sama materi anjing, siap adu. Nanti habis di vlog kali ini, siapa tahu bosnya tergerak hatinya bikin beli tanah berapa hektar gitu. Memang ya. Udah ada rencana, cuma... belum pembangunan. Asik. Nanti kalau udah pembangunan kita diundang lagi ya. Siap.
Nah, kunci kedua diulek pakai tangan. Di depan. Ayo, mau kasih ke siapa nih? Yang mana tuh, Om? Oh, jauh makannya. Jauh makannya. Bisa sini aja, Om. Ah. Iya. Om pintu. Wih, makannya lajang banget. Buset, ini anjing juara baru bisa makan begini nih. Kalau makannya nggak begini, Ben, susah juara, Ben. Tuh, Ben. Makannya, Ben. Ini vacuum cleaner. Habis. Nggak sampai semenit ini. Enggak ini. Iya. Makan sehari berapa kali, Wan? Sehari dua kali, Om. Sehari dua kali. Dia bingung kok belum dikasih. Dia. Aduh, muncrat. Tapi kalau anjing makan dogut segini cukup ya, Om? Cukup. Soalnya saya kalau makan nasi itu banyak. Ya beda dong, nasi sama dogut. Ini anakan. Anakan disuapin? Enggak, dipegangi. Supaya kaki enggak rusak, enggak turun. Kok pasternya, Om? Oh. Ini hitungan detik langsung bek. Dia makan apa minum itu? Ini anjing sehat begini? Iya, kondisi anjing yang sehat dan bagus. Ya. Makan juga harus lahap dulu. Padahal binjai ini panas ya? Panas. Dan ini cuma pakai ini doang, seng ini? Enggak, ini nanti dipindahkan ke dalam, Om. Oh, masuk ke dalam AC. Ah. Karena mau diplok aja, jadi simpen sini. Oh, diumbar ya. Ini akan juga disuapin. Wih, ini Ben, buas, Ben. Wih. Ini kayak ayam matok makannya. Ya. Ini asli hitungan, ini nggak ada semenit udah berapa yang habis nih? Iya. Ayo, tunggu belum bersih dulu. Sampai tetes terakhir. Sampai mengkilat, biar bisa ngaca. Jadi nyucinya nggak capek. Wih, langsung. Jangan kubat yang gua. Anakan, Ben, lu takut amat. Oh, ini yang gede nih. Gangguin, Ben, gangguin. Mati. Ampun. Tekan, lu mau gitu gimana kalau kena ini? Om Bobby, itu aja. Iya. Enggak, udah, jangan ngambek. Ya udah, makan lagi. Oh, ini anakan aman. Om Bobby iseng sih, jadi anjingnya ngamuk. Iya. Untung bukan nggak comot. Enggak lah, kan di kandang. Wih, dingin banget, Ben. Anjir, rasanya gede bener. Om, jangan lihat kandangnya. Jangan lihat tampilannya yang kayak gini ya. Ditutup pintu apa ini? Pintu kayak gini ya. Dalamnya coy, ada AC. Kamar Mang Ben aja nggak ada AC. Kalau lu kumuh beneran, Ben. Ini rumah saya aja nggak pasang AC, Om. Iya, kalau sama kandang anjing tuh. Iya, ini buat kau mendang-mending, ini pasti komen, Om. Rumah lu kagak ada listrik, Ben. Ada lah. Pakai lilin sama Petromat. Ada lah. Bulet. Sama harus jaga kebersihan kandang lah. Ya. Biar anjing tetap sehat. Abis ini makan berak gimana? Dikeluarkan semua nanti, Om. Keluarin? Dikeluarin. Daerah mana keluarin? Di sini semua? Di sini. Oh. Wih, langsung habis. Habis semua. Ini ngasih makan sehari berapa sekali? Dua kali. Dua kali. Oh, berarti ini makan yang kedua? Makan yang kedua. Nanti yang misalnya untuk di pameran, malamnya ada kasih daging sapi lagi. Oh, sapi. 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 Yuk, kita mau keluarin yuk. Yuk, mau keluarin nih. Ini udah di luar nih. Kenapa ini? Berantem. Ini belum makan? Ini belum makan. Oh, udah. Udah makan. Semua udah makan, udah kasih. Udah gantian, udah. Udah habis. Nah, jadi habis makan dikeluarin begini supaya dia berak. Iya, buang kotoran, kencing. Tuh, kencing dia tuh. Oh, iya, kencing. Oh, yang dua saya belum makan tuh. Hah? Iya, jangan sama jantan. Berantem. Gede banget ini. Iya.
Ada yang lokal ya? Di lokal ini yang tadi yang saudaranya yang juara PAMNAS tuh. Ini saudara juara PAMNAS. Eh bapaknya, sorry bapak sorry. Ini. Bapaknya. Si Foster. Si Foster, bapaknya. Oh, ini makan sendirian deh. Ini si, ini si Hani ya? Hani ya? Lagi belum makan. Ini Foster. Oh, Foster belum makan tuh. Foster belum makan. Pasti yang dia belum makan. Badan segede gini. Cum, Foster, cum. Ya, kita nggak bisa lihat dia makan. Ini anjing dulu susah kali makannya. Ya. Tapi dari apa pelatihannya udah dibenerin, semua udah dibenerin, anak semakannya kembali lagi. Mesti diapain ya kalau nggak mau makan gitu? Puasa. Dari nggak puasa, memang puasa itu ada diberikan. Cuma dari pelatihan, saya tuh tingkat stresnya dikurangi, anjing tuh happy, nafsu makannya balik semua. Ya. Habis, habis. Gila, luar biasa. Hitungan detik ya. Di sini. Dan vlog kali ini tentang nutrisi yang diberikan oleh Fom Braxton. Fom Braxton Rod. Rod. Ya, penghasil anjing juara nasional 2023. Bye-bye.